Selamat pagi kawan-kawan dari Edmonton, Kanada. Hari ini saya mau melakukan perjalanan kembali ke Calgary. Tapi sebelum melakukan perjalanan, saya ada pengiriman satu lagi di Walmart. Nanti kita ke sana bareng-bareng. Ayo. Saya nyampe di sini kemarin malam dan tidur di hotel ini. Dan sekarang kita melakukan perjalanan balik ke Calgary. Sebelum kita melakukan perjalanan, kita periksa dulu ban dan segalanya. Ini guys, saya bawa colokan. Karena cuaca terlalu dingin, jadi saya bawa colokan kabel dicolokin ke tempat parkir begini. Biar baterainya tidak rusak. Nah, taruh lagi colokannya di sini. Jadi ini untuk melindungi baterai tidak rusak dan truknya bisa di start. Oh, kita lakukan cek, quick check. Lampu menyala masih semua. Ban kita gebuk-gebukin kayak gini. Biar ketahuan kempes atau tidak. Ini guys, lampu masih nyala. Dingin guys, -17. Dingin guys, sekitar -17. Hari ini Edmonton sangat dingin, tapi di Calgary agak angetan sedikit. Tahu di Edmonton kok dingin begini. Ayo kita berangkat sekarang ke Walmart. Saya masih punya satu pengiriman dan nanti kita lanjutkan perjalanan ke Calgary. Oke. Monday ya, tomorrow Tuesday. Masih nungguin truk bro. Setelah dia keluar baru saya boleh masuk karena doknya cuma ada 3 doknya, tapi yang dipakai cuma 1 karena dok yang 2 mungkin rusak atau gimana, nggak tahu juga. Kita nunggu aja, sabar bro, sabarin dikit. Kita juga dibayar hourly, semakin lama kita kerja ya semakin banyak kita dapat bayar. Nungguin aja dikit. Setelah ini unload di sini 2 palet, kita berangkat lagi ke Calgary. Nah, sudah kosong bro, sudah kosong.
Saya sudah masuk, bro. Sebentar kita lanjutin lagi, saya mau turunin barangnya dulu. Udah kawan, saya sudah di dalam truk sekarang. Tadi deliver 2 palet, mungkin sekitar 15 menit. Plus nunggu dock juga. 15 menit sekitar 30 menitan lah di sini. Tapi deliverynya cuma 15 menit, cuma nurunin 2 palet aja, sudah. Sekarang kita on the way to Calgary. Jalannya harus kemana? Untuk parkiran sepi, jadi bisa manuver ke sana ke sini. Coba kita ikutin GPS saja. Kita ikutin GPS saja. Jam perjalanan, setelah itu bersihin truk semua, bersihin kaca, kita bisa pulang. Lama lampu merah nih, bro. Dia sudah marah-marah, katanya lama. Masuk highway, bro. Saya mau lanjutkan perjalanan dulu. Kita sambung di video-video berikutnya, oke? Whoop.
Dudududumba.